bahawa ramai ustaz-ustaz yang dia kata asal bagi suatu ibadah ini adalah harus. Harus. Contohnya kita kata Yasin malam Jumaat tu tidak ditetapkan oleh Nabi. Dia kata asal bagi satu amalan adalah harus. Boleh buat. Jadi sebenarnya apa yang mereka pegang ni salah. Asal bagi satu amalan itu bukannya harus. Tapi asal bagi satu amalan adalah haram. Nampak? Al-aslu fil ibadah haram. Illa ma amarah Allah wa rasuluh. Asal bagi satu ibadah adalah haram. Kita nak salat, haram. Kita nak buat haji, haram. Kita nak buat umrah, haram. Illa. Melainkan adanya perintah daripada Allah dan Rasulullah. Nampak? Jadi kita nak baca Yasin malam Jumaat. Nak khususkan Yasin malam Jumaat. Boleh tak? Boleh tak? Haram. Kemudian kita ikat illa. Melainkan amarallah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya memerintahkan perkara tersebut. Jadi dalam konteks Yasin malam Jumaat ni, Allah suruh kah? Ada dalil daripada Quran? Ada dalil daripada hadis Nabi? Tak ada. Jadi apa hukum asal bagi ibadah? Haram lah. Kita tak boleh nak khususkan sebab tak ada dalil. Jadi itu yang kita nak kena pembetulkan dalam masyarakat kita.